ikut bangga dengan niatan kekasihnya memiliki rumah di Jakarta. Akhirnya terjawab sudah. Senin 14 November pagi tadi, nampak keluarga besar Mahalini dari Bali. Mulai dari sang ayah Igede Suraharja, pasutri kakak Mahalini, Dion Raharja dan Nindi Priscilia, nenek Mahalini, serta kerabat dan keluarga besar lainnya yang ada di Jakarta dan dari Bali, berbaur bahagia memasuki rumah baru. Nampak foto Ninyoman Srini Raharja ikut dipajang dalam ruangan rumah baru ini. Tak lupa Mahalini memberi penghormatan dengan tradisi Bali pada sang almarhumah ibu tercintanya yang wafat pada 7 Juli 2021 lalu karena sakit. Untuk melihat momen lainnya hingga kedatangan Rizky Febian ke rumah baru Mahalini disambut penuh kehangatan oleh ayah Mahalini dan keluarga besar Mahalini dari Bali. Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Halo Eki, apa kabar? Selamat pagi. Berlokasi di wilayah Jakarta Barat, beginilah penampakan rumah baru berlantai dua bercat putih milik Mahalini Raharja. Ya, niatan Mahalini sebenarnya untuk membeli rumah nanti pada tahun depan. Namun sang pemilik alam semesta membayar lunas melebihi keinginan Mahalini dengan kerja kerasnya selama ini. Diketahui, sekitar 7 bulanan lalu atau tepat 22 April 2022, Mahalini meniatkan membeli rumah pada 2023 mendatang. Hal tersebut ikut diamini sang kekasih Rizky Febian waktu itu. Adapun kebahagiaan Mahalini bersama keluarganya ini direkam langsung oleh ayah Mahalini dan kakak iparnya Nindi Priscilia. Dalam salah satu momen, Mahalini nampak memberi penghormatan pada sang almarhumah ibunya melalui fotonya yang terpajang di dinding. Ada fotonya mama. Mama sedini. Caru bantennya lo. Itu kan caranya? Ya. Pintar. Usai memberi penghormatan, Mahalini menuju lantai dua rumahnya. Namun tiba-tiba Iki datang dan langsung disamperin Mahalini sambil mengusap mata kekasihnya ini yang sepertinya belum mandi. Ayah Mahalini yang merekam momen ini tak lupa menyambut hangat calon istri anaknya ini. Bro, ada Iki juga nih. Dadah. Iki, aku punya video lucumu, Iki. Kali itu udah dong. Kemana dia? Naik dulu apa ke depan dulu? Benar kan ya? Oh iya, di depan udah. Halo Iki, apa kabar? Selamat pagi. Ya, mungkin ada beberapa teman yang bertanya-tanya dalam hati, kenapa begitu banyak sesajen khas Bali di rumah baru Mahalini ini?
Jawabannya, karena Mangali ini adalah orang Bali. Adat istiadat tetap melekat dimanapun mereka berada. Intisarinya, Indonesia itu kaya dengan berbagai tradisi dan budaya yang dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kedatangan Rizky Febian selain merasa bangga mimpi kekasihnya menjadi kenyataan, tentunya juga Aiki menjaga silaturahmi dan rasa hormat pada keluarga Mahalini sekalipun mereka berbeda keyakinan. Rasa hormat yang kita berikan kepada orang lain sejatinya merupakan cerminan rasa hormat yang kita berikan pada diri sendiri. Karena dengan adanya perbedaan, kamu bisa lebih belajar untuk memahami dan menghargai segala hal. Perbedaan menjadikan kita lebih kaya. Kaya akan perasaan, ilmu, dan kedewasaan. Bahkan hadirnya perbedaan menjadikan hidup menjadi lebih berwarna. Namun dalam konteks perbedaan ini adalah sisi positifnya ya, bukan negatif yang umumnya hanya tahu membuli dan sok benar. Dan parahnya, minta dihargai karena katanya itu juga perbedaan. Maaf ya, kalau berdebat ke arah positif mungkin tak ada masalah, bukan sebaliknya. Indonesia kaya akan budaya, adat, suku, ras, agama, dan tradisi. Salah satunya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia saat memasuki rumah baru pasti ada syukuran. Tujuannya tak lepas agar rumah atau tempat yang baru dihuni mendapatkan keberkahan dan aman dari gangguan jin. Tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan keluarga besar Mahalini ini, ia membawa adat istiadat Bali ke Jakarta pada acara Masuk Rumah Baru atau orang Bali menyebutnya Melaspas Rumah. Melaspas merupakan upacara pembersihan dan penyucian bangunan yang baru selesai dibangun atau baru ditempati lagi. Baik itu rumah, kantor, toko, dan lain sebagainya. Upacara melaspas dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali. Kata melaspas sendiri berasal dari bahasa Bali yang terdiri atas dua kata, yakni melas dan pas. Melas artinya pemisahan dan pas artinya cocok. Dari kedua rangkaian kata tersebut, melaspas berarti pembuatan bangunan biasanya terbuat dari dua unsur, yakni kayu dan batu. Dan apabila disatukan, akan berbentuk bangunan cocok dan sangat layak untuk ditempati dan ditinggali. Bagi umat Hindu, upacara ini wajib dilaksanakan dan sudah menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Upacara ini digelar agar orang yang akan tinggal di bangunan tersebut merasa aman dan tenteram, serta betah dan terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan, seperti sakit, boros, marah, pertengkaran, dan banyak hal lainnya lagi. Upacara melaspas sendiri digolongkan dalam tiga kategori kemampuan dalam menggelar upacara. Pertama, kanista upacara yang diadakan tergolong kecil. Kedua, madya upacara yang diadakan tergolong menengah. Dan yang ketiga, utama upacara yang diadakan tergolong besar. Pelaksanaan upacara melaspas pun ada tiga istilah. Ngayaban caruk, atau dalam bahasa awamnya, yakni mengantarkan sesajian dengan mantra, mengundang san butakala, memberikan labaan, dan mengusir atau mengembalikan berbagai roh-roh yang tadinya tidak atau mendiami bangunan tersebut ke tempat asalnya, dan kemudian menghadirkan Dewa Gahana yang diyakini sebagai dewa rintangan, artinya untuk menghalangi hadirnya roh-roh pengganggu. Berikutnya, ngayaban pamlaspas yang biasanya didahului dengan memberikan ucapan orti yang ditujukan pada mudra bangunan, memasangkan ulap-ulap pada bangunan yang mana disesuaikan dengan jenis bangunan tersebut. Kalau bangunan merupakan tempat yang suci, maka dasar bangunannya digali lubang untuk ditempati pedaging dan di bagian puncaknya diisi dengan padma dari emas. Selanjutnya, pangurip-urip, yakni aram bunga yang diulaskan pada tiap-tiap bangunan yang melambangkan Trimurti, Brahmana, Wisnu, Iswara. Banyak warga Hindu yang percaya bahwa bangunan yang telah didirikan tersebut memiliki roh hidup. Ngayaban pas-pam-las-pas dan juga ngayaban Banten Ayaban yang diawali dengan memberikan sesajian kepada Sangga Surya atau sebatang bambu yang menjulang tinggi. Ngayaban Caru Parabot. Kemudian yang paling penting juga adalah ngetek linggi. Bila yang melaspas adalah tempat suci atau palinggi, lalu upacaranya di tingkat madya dan nistani utama bisa dilaksanakan sekaligus.
Semoga dengan rumah baru Neng Lini ini dapat memberi berkah ya untuk semua keluarga dan siapapun yang datang ke rumah ini selalu diberi kebahagiaan. Amin. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.